Sama siapa? Iya, maksudnya Pak Mamat, oh, kenapa enggak ikut? Iya. Menurut Pion, yang AC ekonomi termasuk ini. Nah, jadi kita harus tengah-tengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Di kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, di sini ada dua bus yang sedang beristirahat. Tepatnya sekarang jam 11:30 malam. Nah, di sini ada ALS 083 Grip Bogor Medan, dan di sampingnya ini ada ALS 153 Voyager. Nah, di kesempatan kali ini di sana ada Pak John. Nah, Pak John tadi katanya naik ALS 083 ini ya. Ini selebritis Bogor 083 ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Pak John. Tapi kayaknya Pak John sendirian, tidak ikut Bang Mamat. Nah, nanti saya akan tanya kenapa Bang Mamat tidak bareng sama Pak John. Nah, kenapa Pak John secepat itu ya berangkat dari Kota Nopan, padahal kan baru kemarin selesai pestanya. Oh ya, sepertilah suasana di lokasi Semarang Senipuan pada saat ini, dan di sana ada Waksadam dan kru ALS 083 dan juga kru ALS 153. Nah, itu. Dan saya nggak tahu jam berapa tadi ALS 083 sampai di lokasi Semarang Senipuan, karena tadi saya dapat info dari kawan kita Haryono Yono bahwasannya Pak John ada di lokasi Semarang Senipuan. Nah, jadi saya langsung berangkat ke sini. Padahal saya tadi lagi dinas malam ya. Tapi karena Pak John ada di sini, saya tinggalkan sebentar posnya. Posnya saya tinggalkan sebentar. Bukan berarti saya kunci ya. Tapi ada lagi kawan saya satu lagi di sana, saya tinggalkan. Saya buat alasan, saya bilang saya lapar. Supaya bisa ke loket ini untuk jumpa sama Pak John. Nah, jadi saya ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama Pak John. Nah, ini dia. Nah, ini Pak John, saya ajak dulu ngobrol-ngobrol Pak John. Selamat malam Pak John. Nah, ini saya mau nanya, jam berapa tadi sampai di sini Pak? Oh ya, Pak Adam. Jam belum lewat lah. Berarti jam 11 ya, Pak ya? Iya. Oh, jam berapa tadi dari sana Pak? Dari sana setengah 6 ya. Oh ya, biasanya trip Bogor sampai sore sini ya. Ini nampaknya terlambat ini trip Bogor ini. Sendirian Pak? Enggak. Sama siapa? Sama penumpang lain. Iya, maksudnya Pak Mamat, oh, kenapa enggak ikut? Iya. Iya, Pak Mamatnya di mana, Pak? Mungkin hari Sabtu balik. Oh, hari Sabtu. Kenapa beda, Pak? Karena singgah dulu di kampung istri. Oh, iya. Makanya Pak John duluan berangkat ya. Oh, jadi rencananya 2.70 kapan berangkat? Secepatnya. Secepatnya. Iya. Jadi belum tahu entah kapan. Ya, yang pasti secepatnya Pak. Oh iya. Kita kan udah rindu kawan-kawan kita di jalan ini gitu, sahabat kita. Iya. Makanya saya tanya entah kapan berangkatnya. Sekalian biar kami tunggu ya kan. Biar kami tunggu di loket ALS Padang Sirimpuan. Pas lalu itu. Iya, berarti Pak Aryono terlambat ya kemarin. Iya. Iya, padahal kemarin lama juga di sini Pak ya. Gara-gara ada penumpang yang gak jelas ini. Oh, ya. 2 jam itu. Jadi kemarin dia naiknya di mana itu Pak? Terpaksa di Kota Nopan itu.
Oh, berapa jam nunggunya di sana? Berarti naik satu jam. Satu jam. Nah, dia naik apa ke sana, Pak? Naik mais. Oh, naik mais ya. Jadi dia taunya dari siapa? Dari kawan kita juga di sini, kita titipkan kalau datang nanti disuruh aja datang di Kota Lopan gitu. Oh, berarti dia sempat singgah di sini, Pak, ya? Biar kita tunggu di Kota Lopan gitu. Oh. Nggak enak kan terlalu lama nunggu. Iya, takutnya penumpang kecewa ya. Iya, kelamaan nanti Pak. Jadi gimana pesta ya Pak, lancar? Alhamdulillah lancar. Oh ya, karena itu yang kita harapkan Pak ya, kelancarannya ya Pak. Ya, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Pak ya. Oh iya, oke, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, di sini juga ada sahabat kita dari Pak Haryono, dosen lintas AM, dan juga ini Marsewa Bus. Ini Marsewa Bus jarang-jarang lama di sini ya. Iya kan? Pak John, apa? Lama nggak ngeliat 270. Kemarin trip terakhir kan cepat. Kasih pendapat ngeliput. Tadi dapat kabar pakai 083, makanya sudah di sini. Dapat kabar dari siapa? Dari subscribernya Pak Haryono Yono. Oh iya. Iya. Dari ma apa? Dari Dedek Polen, Jakarta. Oh, dari Jakarta teleponnya ya? Iya. Oh, iya, kenapa bisa gitu ya? Padahal kan Pak John dari Kota Nopan. Tadi yang saya ikuti cuma sampai batas, Pak John lagi pilih mobil Kota Nopan, AC apa batas itu aja. Bingung. Pilihan tiga. Ada pilihan tiga. Ternyata jatuh pilihan ke Tentrem, Scorpion. Yang AC, AC ekonomi, sama AC toilet. Jadi kita harus di tengah-tengahnya. Jadi milihnya? Di tengah-tengahnya lah AC ekonomi. 083? Oh ya, kenapa pilih itu Pak? Karena kenapa yang enggak apa? Nanti kita kan penengah. Penengah ya? Iya, ada ekonomi dan kita punya AC. Ah. Ada AC ekonomi. Yang ekonomi itu nomor berapa itu tadi? 211. 211 ya? AC-nya 21. Ya. Ada AC toilet. Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah aja ya. Ah, yang AC toilet itu nomor berapa tadi? 21. Oh, 21 ya Pak ya. 21. Oh ya, makanya milih yang di tengah-tengah ya. Ya, biasanya begitu. Biasanya. Ya. Kebiasaan memilih di tengah-tengah. Naiknya betul. Berangkat kalau ya, Santam. Ya. Berangkat punya. Oh, berangkat Pak. Santam kita berangkat dulu, saudara. Oh ya, oke, okay. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Semoga selamat sampai tujuan Pak ya. Selamat jalan Pak. Oke, okay. Terima kasih waktunya Pak. Nah, ini Pak John sudah mau berangkat tepat jam 12 kurang seperempat. Nah, dan di sini juga LS153 sudah berangkat meninggalkan loket Alas Padang Sirkuan. Yang ini kayaknya Biaranto. Pak John, hati-hati di jalan. Sama-sama, berangkat dulu ya. Biaranto sementara 083 ini Via Toba. Kita lepas keberangkatan Pak John. Ini Pak John sudah berangkat ya dengan LS083 ini. Nah, ini semoga LS083 ini selamat sampai tujuan. Nah, kali ini Pak John jadi penumpang dicincui sama Bang Saddam. Oke. Ini selebritis Bogor. Kalau artis Bogor itu kan 133, kalau selebritis Bogor 083. Oke, okay. Selamat jalan untuk LS 083, semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga tidak ada kendala di jalur Batu Jomba.
karena jalur Batu Jembe itu salah satu jalan paling ekstrim di Tapanuli Selatan. Oh ya, seperti inilah suasana lokasi perang Sinikuan pada malam hari ini, sudah sepi dan di sini tidak ada lagi bus yang singgah. Mungkin sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.